bulan Ramadan, Allah Ta'ala uji kita dengan ibadat puasa. Kita sanggup ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal makan, tinggal minum, tinggal memuaskan hawa nafsu dengan rasa letih, dengan sabar, kerana tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka puasa mengajar kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Bagaimana kita nak taat kepada Allah? Maka Allah Ta'ala turunkan Quran. Tengok dalam Quran. Bagaimana nak beramal dengan Quran? Diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Quran, beramal dengan Quran ini tidak mudah. Sejak Nabi Adam lagi diganggu oleh iblis, sehinggalah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diganggu oleh musuh-musuh iblis dan bala tentera dia yang tidak setuju dengan Islam, terpaksa berlawan. Maka Allah Ta'ala jadikan di bulan Ramadan berlakunya peperangan Badar. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah menolong kamu pada hari peperangan Badar, ketika kamu dalam keadaan hina dan lemah, supaya kamu bersyukur kepada Allah. Berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, 17 Ramadhan, hari Jumaat, Nabi SAW keluar dengan sahabat-sahabat dia yang jumlah bala tentera Islamnya 313 orang. Lalu mereka terserempak dengan bala tentera musyrikin yang jumlahnya 1000 lengkap dengan senjata. Tentera musyrikin disokong oleh iblis. Iblis ikut sama dalam tentera Abu Jahal dengan merupakan dirinya dengan rupa seorang pemimpin Arab, Surakah bin Malik, memberi semangat kepada Abu Jahal berperang lawan Muhammad, bunuh Muhammad, berhabis pengikut-pengikut dia. Mereka 313 orang saja, kamu 1000 orang. Lalu Allah Ta'ala menurunkan tentera malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril. Jibril turun memimpin tentera malaikat. Jadi hari Perang Badar ni dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, semulia Nabi dan Rasul, diikuti oleh bala tentera Islam, diikuti oleh tentera malaikat yang dipimpin oleh Jibril, yang melalui lawan pula Abu Jahal, sejahat-jahat manusia, diikuti oleh iblis, sejahat-jahat makhluk jin. Maka berlakulah pertempuran yang berakhir dengan Allah memberi kemenangan kepada tentera Islam. Allah Ta'ala maha berkuasa untuk memberi kemenangan kepada tentera Islam. Dengan panah lita boleh, dengan ribut putih meliung boleh, dengan ribut taufan boleh. Mengaku Allah Ta'ala tidak menangkan dengan gempa bumi, panah lita, tetapi terpaksa berperang. Kerana Allah Ta'ala nak menguji orang-orang yang beriman, dan Allah Ta'ala nak memberi kelebihan kepada mereka yang beriman dengan pahala yang sangat besar pada hari akhirat kelak.